Halo guys, kembali lagi bersama saya Riana P Gaming. Oke, seperti biasa di sini saya masih bermain Magic Chess. Untuk hero di awal ini, waduh, Leslie diambil, Freya diambil, terpaksa ambil Kaguranya aja guys ya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba Commander Eva skill 1 guys. Untuk Eva skill 1 di sini mendapatkan sedikit buff guys ya. Dimana ketika 4 sinergi kita sudah aktif akan memberikan tambahan 100 physical damage dan 200 magic power. Jadi untuk hero-hero yang cocok dimainkan di sini ya mage guys otomatis. Soalnya yang mendapat tambahan lebih besar itu di magic powernya. Untuk item pertama di sini guys, semoga saja dapat flicker. Oke, mantap dapat flickernya. Sini kita ambil Yin sama Johet. Terus di sini kita dikasih, wih, ada dua Cyclops guys, ada Frankie sama Martis. Kita masukkan Cyclopsnya dulu biar aktif maginya. Sini kita masukkan Bracer dulu guys. Soalnya lebih worth it ke Bracernya dulu daripada mainkan Frankie sama Layla. Lawannya wih, Karina guys, Link skill 2. Mau bikin Karina Titan ini. Ayo Cyclops. Cyclopsnya udah langsung di belakang guys. Aduh Kaguranya, oke mantap, masih bisa mengulti. Nah Karinanya langsung meninggal guys. Sini kita ambil Cyclopsnya dulu. Terus kita dikasih Johet lagi guys, ada Bennett. Aduh pilihan yang agak sulit ini guys. Kita mainkan kayak gini dulu aja lah. Sebenarnya saya ingin mengamankan point interest di 10, tapi berhubung hero-heronya nggak nyambung gini ya udah guys, main seadanya dulu ini. Kayaknya kita kalah di sini guys, 4 hero lawan 5 hero, akhirnya udah bintang 2, nggak bisa ditembus itu. Nah kan tinggal si Yin, aduh kena pukul juga, langsung dihajar habis guys. Ya udah kita ambil Bennett sama Rogernya dulu guys. Kita nggak mainkan ke Brestel, habis ini kita jual aja. Nah ada Cyclops, ada Faramis, 6 gold guys. Kita jual dulu aja lah Johet sama Jinnya guys. Kita masukkan Frankie sama Bennett, masih punya 9 gold. Berarti di sini mau nggak mau harus menang guys. Kalau kalah ya terpaksa kita jual si Laylanya biar mengamankan point interest. Tapi lawannya ini agak berat juga, Valirnya udah bintang 2. Ini Beam Slayernya aktif gak ya? Oh kayaknya nggak aktif, tapi kalau dikeroyok kayak gini nggak bakalan kuat guys. Aduh duh, duh, duh. Ini Rogernya aja lah yang dijual guys. Masuk fightback pertama, kita di posisi pertama guys, kristalnya Beam Slayer. Aduh gak ada enchanted talisman, kita ambil immortalnya aja guys ya. Item sama kristalnya kurang menyenangkan sekali ini. Ada Frankie, ada God. Ambil Frankie-nya dulu. Sini kita up level commander dulu guys. Terus kita masukkan si Faramis-nya aja. Di Cyclops kita kasih mortal, Faramis taruh pojok sini. Untuk kombonya ini masih cukup ngawur guys. Lawannya Eva 3 Brestel, udah dapat Aldo sana. Kita butuh nyata hantu SM guys, magenya biar bisa jadi sekaligus dapat Eblis Bontis kan lumayan guys ya. Nah oke okay. Ketarik dulu itu, aduh Yinnya, oke okay, Yinnya meninggoy masa sama Chou. Ini Johetnya meninggoy, ayo Johet, oke okay. Tinggal si Chou-nya saja guys, nggak bakalan kuat Chou-nya. Nah langsung meninggoy guys ya. Oke okay, sini kita ambil gold-nya dulu, ada Faramis, Layla, Frankie. 18 gold berarti ya jual si goldnya guys. Pokoknya harus mengamankan point interest dulu ini, kalau enggak bisa keteteran nanti. Wah lawannya Astro Weapon Master guys, tapi kita sayang sekali guys ya, mistiknya enggak jadi. Si Hayabusa juga enggak mau muncul-muncul dari tadi, dan mistiknya bisa jadi kan lumayan guys. Ini cuma satu sinergi yang aktif ini, magis saja. Weapon Masternya juga nggak bisa aktif. Nah kan diajar lagi. Sini Layla, Frankie, Faramis kita ambil dulu. Dan weh Faramis ada dua Frankie lagi guys. Langsung kita ambil aja ini.
Dan kita masuk ke Gripron, pemilihan Star Core pertama, guys. Di sini settingannya ya otomatis tetap ke Mage. Kita ambil Magenya, guys, apapun itu Star Core-nya. Hahaha. Untuk itemnya semoga saja dapat Enchanted Talisman atau Konsentrat. Oke, dapat Konsentratnya, guys. Terus untuk Star Core-nya Mage Win. Wah, mantap, guys. Setelah mengeliminasi hero lawan akan mendapatkan 60% pengembalian mana. Tapi di sini hero-nya ini nggak muncul lagi, guys. Up level aja. Coba roll. Nah, Tante SM-nya muncul, guys, ya. Nah, langsung jadi Blast Bontis 4 mage aktif. 5 mage, guys. Di sini yang jadi hyper tetap si Cyclops, guys, ya. Soalnya yang udah bintang 2 dan juga untuk ultinya itu lebih cepat daripada yang lain. Untuk pengisian mananya lebih cepat, guys. Butuh 25 poin aja. Kalau yang lainnya itu 50 sama 100. Oke, lanjut lagi, guys. Lawannya Link Skill 2 yang di dalam ring arenanya si Leomord, guys. Mau bikin Leomord mode Titan ini. Ayo Cyclops, Cyclops. Wah, arenanya udah meninggal. Cyclopsnya ulti. Oke. Nah, langsung ketemu si Leomord, guys. Leomordnya keluar dari panggung. Ayo Cyclops ngulti lagi, hilang. Tret. Nah, hahaha. Oh iya, di sini ada Kadita, guys. Langsung kita ambil aja. Di sini, Esme ada, Frankie lagi juga ada. Kita ambil. Sini kita masukkan Kaditanya biar aktif 6 mage. Terus Kaditanya di sini kita jadikan hyper, guys. Kasih full item sama sekalian Star Core-nya di Kadita. Coba kita lihat dulu, guys. Kaditanya bisa cosplay jadi lumba-lumba gak ya ini? Langsung loncat ke depan tanpa terdeteksi. Yuk, ini pengumpulan mananya cukup lama juga, guys, soalnya butuh 100 poin, beda dengan Cyclops. Nah, udah mulai ulti. Oke, ulti pertama, langsung ulti kedua. Oke, tapi ulti ketiganya terganggu, guys. Ayo Jin. Aduh, Jinnya lari ke sana, guys. Nah, ulti lagi, ceprot. Aduh, masih belum langsung meninggal, guys, soalnya masih bintang 1. Itu kalau bintang 2 gitu udah enak, guys. Wih, masih menang kita, guys, ternyata. Oke, di sini ada Bennett, ada Hayabusa. Kita ambil ini aja sekalian. Coba roll. Oke, Esme bintang 2, dapat Esme lagi, guys. Di sini untuk skill Eva kita masih belum aktif, soalnya baru 2 sinergi yang diaktifkan, guys. Masih butuh 2 sinergi lagi. Berarti antara kita mainkan ke itu, guys, ya, Mystic sama apa ini, guys, satunya ya, Weapon Master. Harus 2 itu aktif dulu ini. Ayo. Nah, oke, lanjutnya meninggal. Kaditanya nyelam-nyelam. Oke, guys. Akhirnya kembali lagi ke jalur kemenangan, guys, ya. Masuk fightback kedua, kita di posisi 3 terakhir. Enggak ada Enchanted Talisman. Kita ambil Immortalnya aja lagi, guys. Nah, oke, di sini ada Freya, 44 gold berarti up level commander. Terus kita masukkan Frankie-nya lagi aja, guys. Terus untuk Esme-nya kita kasih Immortal, guys, biar bisa bertahan gak lama. Oke, lanjut lagi lawannya Nature Spirit. Pas sekali, guys, ketemu mage kita. Ayo Kadita langsung ulti. Kaditanya ngultinya lama sekali, guys. 100 mana itu cukup lama juga. Nah, oke, ngulti. Oke, sekarat semua, guys. Kaditanya dikeroyok. Aduh. Kaditanya meninggal, guys. Esme. Aduh, Esmenya juga meninggal. Si Naturnya meninggal semua, guys. Nggak tahu juga tadi kena apa, tiba-tiba bisa langsung meninggal semua. Oke, ada Aldous. Aldous ambil, coba roll sini. Oke, Esme lagi. Roll lagi, Hayabusa ambil dulu. Roll lagi, dan Cyclops ada Cloud. Berarti sini kita ambil Cyclops-nya dulu. Terus Aldous-nya kita jual aja, guys. Kita ambil si Freya. Freya-nya aja lah. Cloud-nya ambil nanti, guys, ya. Lanjut, guys, lawannya Tar Skill 3. Wih, ini mainnya ke Swordsman
Mystic udah dapat link guys di sana. Nah, kaditanya udah multi guys. Tapi nggak bisa langsung multi lagi ini. Ayo. Kadita, ayo jadi lumba-lumba. Nah, ceprot. Langsung hilang guys. Ini si Tars 3-nya harus cepat-cepat kita kirim ke lobby guys biar nggak jadi tuh linknya. Ini 42. Ini jual dulu ambil cloud. Terus kita masukkan cloud-nya. Di creep run pemilihan starter kedua ini guys, saya settingannya ke Iblis Bontis. Semoga saja dapat starter Iblis Bontis Earth guys ya. Saya pengen bikin ke SM-nya guys. Soalnya setiap kali memberikan apa mengeluarkan skill akan mendapatkan 20% shield. Sini untuk kristalnya dapat elementalis. Elementalis berarti bisa ke Necrocrypt nanti guys. Glowing Wand. Glowing Wand guys, ambil elementalis, ambil terus untuk hero nya Cloud, Hayabusa sama Johnson. Nah, pas sekali guys. Iblis Bontis Earth, mantap. Waduh. Ini 52 gold guys ya. Langsung kita up level commander, terus kita masukkan kayaknya si Frankie aja guys yang udah bintang 2. Lumayan buat TP-TP-an. SM-nya kita kasih Glowing Wand. Terus ini taruh di SM guys, starcore-nya. Hahaha. Cloud-nya ambil. Tapi sayang sekali guys, untuk skill Ria-nya masih belum bisa aktif juga. Kita nggak punya penambahan damage ini. Soalnya masih dua sinergi aja yang bisa kita aktifkan. Magis sama Iblis Bontis, lawannya Eva 3 Brestel guys. Si Aldous ini yang bahaya ini. Ayo. Kadita-nya jangan sampai, aduh udah meninggal guys. Si Esmeng lawan Aldous harusnya bisa kuat ini. Nah, dapat shield, oke. Aduh shield guys dengan si Aldous. Ayo Esme goyang. Aduh, kena geprek dulu. Goyang dulu, goyang. Ayo, shieldnya, nah kan Aldous geprek, dapat shield. Tapi shieldnya diserap sama Esme guys. Hahaha. Dapat counternya, wah ada Freya. Ini Frankie lagi dan ada dua Faramis. Oke, Faramis lagi. Cloud ini ambil. Ada Bennett, ada Bane guys. Waduh, aduh. Kalau mainkan ke Northern Fell, ini jual dulu. Frankie ambil, Bane-nya ambil nanti guys ya. Coba itu kalau Bane-nya Aurora guys, langsung bisa masuk. Tapi bahannya kan enggak Aurora, jadi enggak jadi kemage guys. Nah, kaditannya udah nyelam. Oke, dua kali, yuk tambah lagi, tiga kali guys, langsung mantap. Ini siapa nih? Sun Gokongnya enggak kuat guys. Bahannya kita simpan dulu aja guys. Oke, dapat Faramis lagi. Coba roll, ada, wah kakuranya baru muncul guys. Dapat Faramis lagi, yuk satu lagi, ada Julianto guys. Kalau Julianto masuk Northern Fell nanti nggak bisa. Tapi eman-eman guys, udah bintang 2. Tahan dulu aja lah Juliantonya ambil. Nah, ada Cloud, ada Bane nggak usah. Ada Julianto lagi guys. Oke, berarti Cyclops-nya kita jual aja. Kita masukkan Julianto sama si Bennett dulu guys. Masih kurang satu sinergi aktif lagi biar efek skill Eva-nya bisa aktif guys ini. Ini ngomong-ngomong kakuranya nggak muncul-muncul, kaditanya juga nggak mau muncul lagi guys, masih bintang satu semua ini. Aduh, kaditanya kena geprek. Nah ulti, oke guys, hilang. Yuk langsung ulti lagi. Aduh, si cowoknya loncat ke sana, nggak jadi kena ultinya guys. Tante Esme, ayo buy one sama Aldous, shieldnya serap. Ayo, aduh, jangan sampai kena geprek. Esme, mantap. Oke, hilang semua guys. Oke. Julianto, Faramisnya kita ambil, sisanya kita jual dulu. Kita masuk fightback ke 3 guys. Posisi terakhir. Ada elementalis lagi. Oke. Ambil guys elementalisnya. Elementalis. Oke guys, dapat. Terus di sini ada Freya, ada Bennett. Kayaknya Freya-nya kita enggak jadi guys. Kita butuh
si Vexana sama itu Leomord guys ya, ini berarti up level dulu, masukkan ini guys. Nah oke, sekarang udah aktif 5 sinergi guys. Kaguranya kita kasih Mystic Scroll sama kita kasih apa ini guys, ini aja lah. Terus ini Freya-nya kita jual, Bennett-nya kita ambil, coba roll gak ada apa-apa guys. Oke lanjut dulu lawannya, wah Eva 3 Brestel, aduh tapi Nia-nya gak pakai biji Brestel guys. Nah sama-sama Klot, waduh Slebeu. Nah Kadita, nah mantap guys, masuk multi lagi cepet, waduh pas sekali guys, Aldusnya dapat shield jadi gak bisa langsung ketembus. Aduh ah esmennya kena keberat terus. Nah aduh Kaditanya multi pas Aldus dapat shield, ya sudah guys gak bisa ketembus. Tetap ini butuh Vexana guys ya, ada Julianta ambil sini. Nah Leomordnya dapat, tinggal nyari Vexananya guys. Nah Frankie bintang 3 akhirnya, terus Esme dapat, Kaguranya baru muncul lagi guys. Kagura sama Kadita ini enggak mau muncul-muncul, hebat kita di Kadita tapi Kaditanya masih bintang 1 lawannya Natur. Sini kayaknya juga enggak ambil Kadita guys, tapi kok Kaditanya enggak mau muncul-muncul ya. Ah Kadita yuk, aduh kok enggak jadi nyelam guys, tapi udah sekarat guys Naturnya. Oke Esme goyang, aduh goyang dulu, nah langsung hilang semua, balik ke lobby guys. Oke Kaguranya ambil dulu, di sini ada Leslie, enggak usah kita roll aja. Nah Kaguranya bintang 2, ada Kadita juga. Oke Kaditanya bintang 2 guys, skornya kita udah habis, pokoknya tinggal nyari Vexana saja guys ya, biar aktif necrocryptnya ini, sama sekalian elementalisnya juga bisa aktif. Aduh adanya gunner bisalah ambil sini. Oke dapet winter trunk chain guys, kalau udah kayak gini kayaknya hyper kita nggak bisa jadi bintang 3 ini guys ya. Nah Vexananya muncul, Bennett-nya kita jual, kita masukkan Leomord, Vexananya masuk. Oke guys, 3 elementalis aktif. Sini Leomord kita kasih gunner, hero elementalisnya biar gini aja guys, Vexana ambil, sini udah gak ada apa-apa. Nah udah habis guys, poin kita masih 46, lawan kita udah sekarat semua guys, kayaknya udah bisa berhenti di sini. Oh ternyata kita agak lawan dua hero guys, harusnya masih bisa ini, kita coba nyari hero lagi di round selanjutnya guys ya. Oke ayo Kadita, nah dapat satu. Oke dua kali ulti langsung yang ketiga, nggak mau guys, ini ke Slebeu, nah hilang semua, langsung kita kirim ke lobby guys ya, tinggal nunggu ini si Benny-nya ini, semoga saja bisa menang guys ngelawan bus tiganya ini guys ya. Ini si Kadita penambahnya 360 magic power, wah ternyata kalah guys Benny-nya. Ya sudah berakhir guys, gak jadi bintang 3 ini antara Esme sama Kadita. Wah tapi ya mantap juga guys, ini untuk Eva skill satunya makinnya jadi makin sakit guys, dapat penambahan 200 magic power sih, hahaha.